morning to all of you, my student. I hope you always well. Okay, now we want to start our lesson, especially thematic lesson. I hope you to prepare yourself. But before we start our lesson, a teacher want to invite Adrian for praying today. Before we start our lesson, thematic, let's pray together. Lord Jesus, we thank you for your blessing today. Now, we want to study thematic. Please bless us and guide us in the name of Jesus Christ. Okay, thank you, Adrian. Now we want to study our thematic lesson. Subtema 4, pembelajaran keempat. Di pembelajaran yang keempat ini, halaman 100, kita diajak untuk mengamati sebuah gambar. Ya, di situ kita melihat bagaimana semua warga ikut dalam kegiatan kerja bakti. Ada yang menyediakan makanan, ada yang menyediakan minuman. Ya, kenapa ya mereka melakukan seperti itu? Salah satunya mereka melakukannya karena ingin tercipta yang namanya kerukunan. Dan karena kita tahu bahwa di dalam satu masyarakat itu perlu dijaga kerukunan. Hidup rukun berarti saling menghormati dan saling menghargai. Sehingga apabila kita melakukan itu, maka tentraman pun tercipta juga. Ketika orang lain mengajak kita untuk melakukan kegiatan kerja bakti, maka apabila kita tidak bisa ataupun berhalangan, kita bisa melakukannya atau memberi kalimat penolakan. Tapi ingat, ketika kita melakukan penolakan terhadap seseorang, maka kita harus menggunakan bahasa yang santun. Pada kesempatan kali ini, anak-anak teacher belajar menghias gambar dengan biji-bijian. Kenapa ya teacher kita menggunakan biji-bijian? Oh ya, benar. Biji-bijian merupakan bahan alam. Bahan alam yang lainnya yang bisa kita gunakan dalam berkreasi yaitu daun-daunan, ranting, dan masih banyak yang lainnya. Untuk itu, dalam membuat karya dari biji-bijian ini, kita harus mempersiapkan beberapa hal seperti kertas gambar, alat tulis, alat mewarnai, lem, dan biji-bijian. Lalu kita masuk ke langkah pembuatannya. Yang pertama, menggambar berbagai bentuk di kertas gambar. Nah, anak-anak teacher boleh menggambar apa saja ya. Bisa kupu-kupu, bisa bunga, atau apa aja yang ingin digambar. Oke, lalu setelah digambar, lalu kita menempel biji-bijian ini di atasnya, atau bisa juga langsung mewarnai gambar yang telah dibuat. Lalu memberi lem pada gambar yang telah dibuat. Setelah itu, menghias gambar dengan biji-bijian menurut kreasi anak-anak teacher semuanya, sehingga terciptalah karya yang sangat bagus. Nah, nanti anak-anak teacher bisa melakukan kegiatan ini saat pelajaran art and craft ya.
Nah, sekarang kita ke Ayo Berhitung. Di sini ada soal cerita. Seorang pedagang memiliki 350 duku. Nah, maka kamu langsung tulis 350. Semangka itu dijual di pasar dan laku sebanyak 290 duku. Maka langsung anak-anak teacher buat 290 duku. Nah, kalau dibilang laku, berarti dia terjual begitu kan? Habis, berarti dia diapain nak operasi hitungnya? Dikurang atau ditambah? Bertambahkah barangnya, dukunya, atau malah berkurang? Iya, benar. Dukunya berkurang, maka kita kurangi. 350 dikurang 290. Mari sama-sama kita kerjakan. Kita kerjakan bagian satuannya terlebih dahulu. 0 dikurang 0. Ya, sama dengan 0. Lalu kita ke bagian puluhannya. 5 dikurang 9. Bisa? Ya, tidak bisa. Kalau begitu teacher, diapain? Ya, kita pinjam dari si angka 3. Ya, 3 diambil 1 menjadi 2. Lalu diambil 1 tadi menjadi 15. 15 dikurang 9 berapa? Ya, 6. Nah, sekarang kita ke ratusannya. 2 dikurang 2. Ya, maka hasilnya adalah 0. Karena hasilnya 0 di depan, gak usah kita tulis ya nak. Dengan demikian 350 dikurang 290, hasilnya adalah 60. Kita lanjut lagi ceritanya. Lalu pedagang itu membeli duku lagi sebanyak 200 buah. Berapakah banyak duku pedagang itu sekarang? Nah, tadi sisa daripada duku pedagang itu ada berapa? 60, iya. Lalu dia membeli lagi 200. Nah, kalau dikatakan membeli lagi, apakah dukunya bertambah atau berkurang? Ya, bertambah ya, karena dia membeli lagi, oke? Ya, kita langsung kerjakan seperti yang tadi ya. Mulai dari satuannya, 0 ditambah 0. Iya, 0. Kita langsung ke puluhannya, ada angka 6. 6 ditambah 0. Hasilnya, ya, 6. Lalu kita ke bagian ratusannya. Oh, ternyata hanya ada angka 2 saja. Bagaimana dengan ini? Ya, karena tidak ada pasangannya, maka kita langsung turunkan saja ke bawah. Hingga 60 ditambah 200, hasilnya 260. Dengan demikian, banyak duku pedagang itu sekarang adalah 260. Nah, setelah mendengar penjelasan dari teacher, anak-anak teacher boleh mengerjakan Ayo Berlatih halaman 102 sampai 103. And teacher wants to invite Annabelle for praying today. Thank you.